Tapi dia bergantung pada masa. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana mengunjungi channel Nico Syafiq. Okay, so hari ni aku tak buat apa-apa review. Okay, dan di depan aku ni adalah si Belang. Okay, aku saja introduce untuk video kali ni. Okay, aku akan jawab soalan-soalan yang korang tanya pada video sepenuh 100 video yang lepas yang Nescafe Azana tu. Okay, so ada 15 soalan dan aku akan introduce channel yang mana yang tanya soalan tu. Okay, so apa lagi, jom kita mulakan. Okay, soalan yang pertama daripada channel The Sister. Okay, channel The Sister ni adalah channel daripada Sarawak. Korang boleh pergi ke sana. Banyak apa nak cakap, banyak rancangan dan banyak informasi yang ada dekat channel The Sister. Okay, so dia punya soalan adalah, okay, Esti Asbani. Okay, Hashim makan-makan produk baru jenis berat badan tu tak naik ke? Okay, untuk aku, sebab aku makan review tak makan banyak, jadi berat badan tu ada naik sikit tapi tak banyak. Okay, korang boleh subscribe channel dia, memang sangat bagus. Jangan risau, dia memang akan support channel korang. Okay, so kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, soalan kedua daripada Fatin Safura. Okay, kat sini ada tiga soalan yang ditanyakan oleh Sis Fatin. Okay, Fatin Safura ni ada satu channel yang introduce kebanyakannya produk-produk kopi. Okay, kalau korang berminat, korang boleh pergi ke singgah ke channel Fatin Safura ni. Okay, dia ada tiga soalan. Okay, first kali pakai kamera apa and edit pakai apps ataupun software apa. Okay, nombor dua, tips konsisten buat video. Dan tiga, perancangan masa depan channel YouTube. Okay, untuk pertama, pakai kamera adalah kamera handphone saja. Okay, Y7 Pro 2019. Dan edit ada dua software, iaitu untuk thumbnail, apa saya guna ataupun banding guna PicsArt, dan untuk video, okay, untuk video adalah InShot. Okay, itu adalah soalan pertama. Okay, bye Belang. Okay, Belang pun dah nak pergi. Okay. Oh no. Okay, dan soalan kedua, tips konsisten buat video. Okay, tips konsisten buat video adalah buat video hari-hari. Tapi dia bergantung pada masa. Okay, masa yang aku ada. Okay, untuk sekarang aku mungkin kurang buat video. Seminggu sekali mungkin aku akan post video sebab masa terlampau busy sangat untuk kali ni. Okay, dan nombor tiga, perancangan masa depan channel YouTube. Okay, mungkin nanti lepas daripada aku okay dan tak busy, okay, aku akan kembali aktif balik. Okay, untuk perancangan masa depan YouTube ni, mungkin untuk monetize tu agak lama sebab aku pun jarang on off. Okay, selalunya post, selalunya tak post. So mungkin makan masa untuk monetize dan subscriber pun tak bertambah lagi. Tak apa, lebih kurang dalam 2-3 tahun mungkin okay dah kot untuk channel ni. Okay, so okay, yang ini adalah soalan yang ketiga daripada Anai. Okay, Anai ni adalah channel YouTube daripada Sabah. Okay, banyak kisah-kisah kehidupan dan challenge yang dibuat oleh Anai ni. Korang boleh pergi ke channel dia dan boleh subscribe ke channel yang aku sebut ni. Okay, so berapa lama sudah buat channel YouTube? Okay, itu adalah soalan daripada dia. Okay, aku buat start daripada 23 Ogos 2019. Nak dekat setahun dah. So, tapi aku punya channel tak sangat aktif. Okay, dan tak sangat aktif. Okay, tak sangat aktif. So, agak susah sikit untuk monitor dan watch time pun tak banyak lagi. Okay, harap aku dapat jawablah soalan tu.
Okey, dan soalan yang keempat, okey, daripada WhatsApp. Okey, soalan yang berkaitan dengan monetizing. Okey, WhatsApp ni pun sama juga, dia banyak buat vlog bersama family. Kalau korang rasa korang nak pergi tengok ke WhatsApp channel, okey, korang boleh pergi ke WhatsApp, jangan risau, dia akan support korang. Okey, so dia ada dua soalan kat sini. Apa plan lepas 100 video ni dan berapa lagi watch time nak cukup 4,000? Okey, apa plan lepas 100 video ni? Okey, so 100 video lepas ni mungkin aku, sebab sekarang aku agak busy, so susah sikit lah nak buat video. Mungkin akan kembali aktif bulan depan, bulan 9. Okey, sebab apa? Sebab bila terlalu busy dengan kerja, jadi kita tak ada masa untuk shooting ataupun untuk edit video. Okey, berapa lagi watch time nak cukup 4,000? Watch time nak cukup 4,000 banyak lagi. Lebih kurang 3,100 lagi, 900 yang aku boleh dapat sekarang. Okey, sebab apa? Sebab aku kadang-kadang aktif, kadang-kadang tak aktif. Okey. So, ni adalah soalan seterusnya daripada Mustaqim Zainuddin. Okey. So, MZ ataupun dikenali sebagai Mustaqim Zainuddin ni pun sangat-sangat support orangnya. Kalau korang pergi ke channel dia, support video, dia akan datang balik ke channel korang. Okey, jangan risau. Ada video baru, dia akan datang. Okey, so Asbani, berapa jam tayang Bani dah? Okey, macam tadi yang WhatsApp punya soalan sama. Okey, 900 lebih, tak sampai 1,000 lagi. Okey, soalan seterusnya daripada Juri Hati. Okey, so Juri Hati ni adalah satu channel juga daripada Sabah. Okey, banyak cover lagu. Dan jangan risau, dia akan datang support channel korang kalau korang masih aktif ke channel dia. Okey, kalau rasa berminat, korang boleh pergi ke channel Juri Hati. Okey, berapa umur Bani sekarang? Okey, umur saya 29 tahun. Okey, dan soalan seterusnya daripada Intainter Rose Channel. Okey, Intainter Rose Channel ni kebanyakannya membuat resepi-resepi masakan. Kalau korang rasa korang nak tengok resepi yang terbaru, korang boleh, ataupun resepi yang sedang viral, korang boleh pergi ke channel dia dan support channel dia. Okey, video berkenaan apa yang Bani tengok menjadi inspirasi untuk menjadi YouTuber? Okey, sebenarnya kalau dulu nak diikutkan, aku tak adalah sangat nak buat video pasal review produk. Tapi disebabkan banyak channel yang tak buat review produk ni, ada tapi tak banyak yang review produk baru. So aku ambil kesempatan untuk buat review produk baru. Sebab tu korang nampak aku jarang review fast food. Ada tapi tak banyak. Sebab mungkin berkata pengiraan bajet pun kena ambil kira juga. Sebab kita beli barang, semua beli barang sendiri. So harap jawablah. Okay, inspirasi untuk menjadi YouTuber, tak ada pun. Aku just pergi tengok channel-channel yang dah berjaya. Contoh macam Aizy Osman. Okay, lepas tu Shido, semua yang dah berjaya, yang dah kata lebih daripada 500 subscriber tu, aku tengok diorang, aku rasa mungkin aku pun boleh jadi. Tapi mungkin makan masa. Okay, so soalan yang seterusnya daripada Yasmin Aisyah. Okay, Yasmin Aisyah ni banyak buat tutorial makeup. Okay, kalau yang biasa nak tengok, korang boleh pergi ke channel Yasmin Aisyah. Jangan risau, dia akan datang sampai balik. Tutorial makeup, masakan, vlog, semua ada kat situ. Okay, so ada dua soalan kat sini. 5 tahun akan datang, apa yang Bani nampak pada YouTube channel Bani? Dan macam mana Bani bagi masa dengan kerjaya dan YouTube? Okay, so pertama, 5 tahun yang akan datang, tak tahu, aku pun tak nampak lagi macam mana channel ni nak berkembang ke mana. Tapi aku harapkan konsisten dengan niche ataupun konten yang sama, iaitu review produk baru. Dan macam mana Bani, okay, untuk bahagi masa, untuk soalan tu dua jawapan dia. Untuk bahagi masa, macam aku buat 3 kerja dalam satu masa. So dia punya peratus adalah 50, 40 dan 10. So kalau yang fokus adalah full time aku, okay. So kalau full time aku terganggu, maksudnya benda lain semua akan terganggu. Termasuklah buat video dekat YouTube. Okay, so soalan daripada Kak Ros Nawati Ahmad. Okay, so ini pun adalah satu channel yang betul-betul konsisten yang support. Kalau korang pergi ke support dia, okay, korang support ke channel dia. Kalau korang berminat, okay, channel dia mengisahkan banyak masakan juga. Boleh pergi datang, boleh pergi tengok. Okay, dia punya soalan, tak terfikir buat konten lain ke, masak-masak ke, prank ke? Okay,
Untuk pengetahuan korang, okay, untuk YouTube ni aku saja-saja nak buat sebab aku tak boleh fokus terlalu banyak benda dalam satu masa. Okay, so untuk review adalah benda yang paling senang nak buat. Okay, untuk masak-masak kena edit dan aku pun tak reti nak masak. Dan plan pun agak susah sebab kalau seorang memang takkan jadi. Jadi maksudnya nak terfikir tu mungkin ada. Coming soon adalah mukbang, tak tahu lagi. Tapi harap-harap jadilah. Kata aku just buat review produk saja. Okay, so soalan yang seterusnya pada Kecik Eton Official. Okay, Kecik Eton ni adalah satu channel yang banyak cerita pasal kucing dia. So banyak, kalau korang cat lover, korang boleh pergi ke channel dia. Memang cerita ni pasal kucing saja. Ada cerita makan tapi tak banyak. Just cerita pasal kucing, 16 ekor kucing dalam satu rumah. So, dia ada 3 soalan kat sini. Okay, ada masih jauh ke target 4K jam tayang? Masih jauh, 3,100 lagi untuk target. Nombor 2, tiadakan niat untuk try review makanan di luar macam restoran yang viral sebab ada keistimewaannya. Agak susah sebab masa aku pun agak terhad untuk buat video just untuk dalam rumah saja boleh buat, yang lain tu tak sangat. Okay, dan nombor 3, apa? Sudah kahwin, Bani sudah kahwin. Mana soalan ni? Okay, saya sudah berkahwin dan bukan bujang. Okay, so soalan seterusnya daripada CR Channel. Okay, CR Channel juga adalah satu channel yang buat masakan, banyak masakan kat dalam channel dia. Sekarang dia tengah buat channel tentang masakan berdasarkan negeri. Okay, so ada 3 soalan kat sini. Okay, lokasi bersiaran. Okay, lokasi bersiaran adalah dekat rumah saja. Maksudnya aku tak ada sempat nak buat vlog keluar. Memang tak sempat. Kepuasan sekarang tak ada pencapaian selepas 100 video. Okay, kepuasannya aku amat puas hati sebab bukan senang nak buat 100 video dalam masa tak lebih daripada setahun. Sebab kita perlu konsisten dan cara sahabat melayan tetamu yang on off sebagai sub. Okay, untuk sub sekarang aku sebabkan aku terlampau busy dengan kerja, jadi dia agak susah sikit untuk nak pergi ke visit ke channel. Jadi siapa yang tinggalkan komen di video yang aku buat, aku akan pergi ke channel dan support. Itu saja yang aku boleh buat setakat ni. Sebab apa? Sebab aku terlampau busy dengan kerja, banyak benda yang nak buat. Jadi orang kata datang komen, kita akan datang balik. Itu saja. Okay, 180 ASMR ataupun One Day ASMR ni adalah satu channel yang buat ASMR punya video. Okay, korang boleh pergi ke channel dia. Jangan risau, dia akan support ke channel korang. Okay, Asbani umur berapa? Saya 29 tahun. Okay, seterusnya daripada Abang Kans. Okay, Abang Kans ni adalah channel YouTube yang sangat-sangat support. Korang boleh pergi ke channel dia dan support dia. Jangan risau, dia akan datang ke channel korang. Okay, dia akan support channel korang kalau ada video yang baru. Okay, dalam sebulan berapa semua kos pembelajaran produk-produk yang Bani belanjakan? Okay, tak terkira, sebenarnya banyak dah. Untuk beli fast food saja lebih kurang bawah 50. Okay, 10 ke 50 harga untuk fast food. Dan biasanya harga yang keropok ke apa bawah RM10 lah. Jadi lebih kurang dalam sebulan tu tak lari daripada 200. Okey, daripada soalan seterusnya pada channel Janyakus Paulus. Okey, yang ni cerita vlog pasal keluarga, video-video pasal keluarga. Korang boleh singgah ke channel dia, jangan risau. Channel dia memang akan support channel korang. Okey, so berapa watch time sekarang? Asal mana bosku? Okey, so sekarang watch time saya adalah 900 ya, tak lebih dan agak susah sebenarnya sekarang. Asal mana adalah saya asal Selangor. Okey, saya asal Selangor. Okey, Ramawani TH. Okey, ini adalah channel daripada Indonesia. Okey, so dia banyak cover-cover lagu. Rasanya jangan risau kalau korang berminat
nak tengok cover-cover lagu, korang boleh singgah ke channel dia. Jangan risau, dia akan datang siapa ke channel korang. Okey, kalau buat video semua sendiri atau ada team, tak ada. Buat video sendiri sahaja. Okey, aku rasa itu saja untuk 15 soalan yang diajukan kepada Pani. Sebenarnya 100 video yang aku buatkan pada video yang lepas. Sorry guys, memang terlampau busy untuk bulan ni. Disebabkan aku busy sangat dengan kerja. Jadi, untuk post video mungkin aku ambil seminggu sekali saja untuk video yang ada. Review pun mungkin saya letak review saja. Okey, kalau rasa nak saya tanya ataupun soalan yang terlepas kat sini, korang boleh tinggalkan komen kat bawah.